Hai guys, selamat datang kembali di Deng Jaya. Cara mengembangkan usaha kecil sukses menjadi besar itu bukan perkara yang mudah. Pasalnya, untuk melakukan hal tersebut, seorang pengusaha haruslah berusaha dengan sangat keras. Bahkan terkadang mereka rela meninggalkan urusan pribadi demi perkembangan bisnis dagang mereka. Ingat, kunci sukses seorang pengusaha adalah kerja keras, cerdas, dan pantang menyerah. Nah, begitupun dengan pengusaha yang menjalan bisnis kecil. Mereka pun harus berjuang dan menerapkan kiat-kiat khusus agar usahanya berhasil dan besar. Kiat atau tips tersebut tidak serta-merta diterapkan begitu saja, akan tetapi, harus dipelajari dan dipahami sebelum benar-benar diterapkan, tujuannya agar sang pengusaha paham dan mengerti tujuan dan fungsi dari kiat dan tips mengembangkan usaha kecil itu sendiri. Lalu, seperti apakah tips dan kiat-kiat tersebut? Nah, berikut ini adalah beberapa kiat dan tips yang harus Anda terapkan jika bisnis kecil Anda ingin besar dan sukses. 1. Strategi bisnis memajukan usaha kecil. Setiap pengusaha pasti membutuhkan strategi bisnis untuk mengembangkan bisnis mereka, begitupun dengan Anda. Pasalnya, selain mempermudah Anda dalam menjalankan bisnis, strategi ini sendiri berguna untuk memudahkan Anda untuk menentukan anggaran yang harus dikeluarkan, tindakan yang harus dilakukan, dan sebagai acuan dalam pengembangan sebuah usaha. 2. Menghemat anggaran operasional, teknik pengembangan usaha. Cara seperti ini berguna untuk meminimalisir pengeluaran dana operasional. Jika dana operasional per bulannya bisa ditekan, kenapa tidak? Tips teknik pengembangan usaha kecil ini sendiri tujuan utamanya adalah untuk meminimalisir biaya pengeluaran, terutama pengeluaran biaya operasional yang tidak penting. 3. Ketahui harga pasar. Untuk mengembangkan usaha yang Anda geluti, Anda harus senantiasa memperhatikan dan mengetahui harga pasar. Pasalnya, dengan cara ini Anda akan tahu berapa harga produk Anda sebenarnya. Di samping itu, cara ini pun berguna untuk menjaga-jaga apabila ada kenaikan harga ataupun penurunan harga dari produk tersebut. 4. Pahami pesaing Anda, cara berbisnis kecil. Mengenali dan memahami pesaing bisnis adalah sebuah perilaku yang wajib dan harus Anda lakukan. Pasalnya, dengan cara seperti ini Anda akan selalu terpacu untuk menciptakan inovasi terbaru. Bukan hanya itu, tips mengembangkan usaha kecil ini juga akan membuat Anda lebih aktif dan berusaha untuk membuat produk yang lebih bagus dan lebih baik dari pesaing Anda. 5. Meskipun perusahaan kecil, lakukan investasi. Jika bisnis Anda sudah besar dan berkembang dengan baik, sebaiknya lakukan investasi untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Sedangkan cara untuk investasi pun beragam, dari mulai pasar saham, pembuatan perusahaan startup, ataupun terjun ke pasar forex. Demikian tadi video mengenai 5 tips cara mengembangkan usaha Anda, klik subscribe untuk mendapatkan info menarik lainnya, like jika teman-teman suka, dan share jika bermanfaat, sampai jumpa.